Hai kak, gimana kak sekarang air terjun Bisapu dengan sebelum direnovasi? Aku juga baru datang sini. Baru datang yang pertama kali ya? Iya. Tetapi baru pertama kali juga ya? Iya. Gimana sekarang Bisapu? Pokoknya seru banget. Oke, makasih kak. Hai, jangan lupa. Jangan lupa datang ke air terjun Bisapu. Air terjun Bisapu. Oke. Hanya di White Reef Jafal di laut. Wah. Kalian harus kesini. Pokoknya kalian harus kesini ke air terjun Bisapu. Thank you for watching. Sudah. Datang di air terjun Bisapu. Kembali lagi di tripnya Valdi Lau. Oh my god, saya benar-benar excited banget akhirnya datang lagi di air terjun Bisapu dengan lihat guys, baru guys. Dulu enggak seperti ini. Wajah baru jadi. Setelah 1 tahun atau 2 tahunan enggak ke sini, akhirnya saya ke air terjun Bisapu dengan wajah baru guys ya. Jadi sebelumnya itu benar-benar direnovasi guys. Oh. Demonya keren banget guys, guys. Jadi 10.000 per jam. 10.000 per jam. Gila, keren banget guys. Tinggal dulu ya guys. Terus dia WC-nya guys.
Misi kak, mau nanya kak, ini berapa kali kak datang ke air terjun Bisapu? 2 kali, 3 kali. Gimana dengan renovasi sekarang ini? Dari puluhan tahun akhirnya direnovasi, gimana? Renovasi sekarang beda. Beda, ini chatnya udah berubah ya? Iya. Wow, makasih kak. Yeay. Ini dilarang bertanya. Jadi guys, sekarang itu lebih dimudahkan untuk lebih dekat ke air terjun Bisapu. Jadi sebelumnya itu harus melewati sungainya dulu, harus jalan di sungai, terus di bebatuannya. Sekarang udah ada jembatan ini, benar-benar lebih baik lagi guys ya. Jadi selamat datang di air terjun Bisapu. Hati-hati guys. Oh, sekarang bersandar burung sama. Guys, sampai di sini dulu di tripnya Valdilau. Sampai ketemu di trip selanjutnya, kira-kira di mana. Akhirnya datang lagi, alhamdulillah datang ke air terjun Bisapu dengan wajah baru. Tapi sayang, chatnya udah luntur guys. Mudah-mudahan bisa di chat ulang lagi supaya lebih keren lagi, lebih terlihat wajah baru dari air terjun Bisapu. Oke guys, sampai ketemu di trip selanjutnya. Thank you for watching. Yeah.